Asam Mojo. Tapi gue boleh jujur ya, orang Kristen adalah orang yang umumnya makan babi. Kenapa? Karena orang Kristen itu adalah orang-orang hebat. Gue tidak mengkristenkan saudara ya yang di luar agama Kristen. Tapi perbandingannya begini coy. Kenapa orang Kristen itu doyan makan babi? Karena di Alkitab Yesus pernah ngusir setan masuk di babi. Otomatis babi ada setan. Dengan kita makan babi, kita makan setan. Jadi bukan kamu. Ya, tapi gue gak makan babi. Gua syariah coy. Ya buat kalian yang makan babi silakan makan ya, jangan ngajak gue coy. Tapi kenapa, gue boleh jujur ya. Kemarin gue tampil di acara buat Russell Peters. Russell Peters adalah stand up komik terhebat di dunia ini. Dan dia akan manggung di Jakarta besok tanggal 10. Gue adalah openernya. Gue gak bisa bayangin coy. Kenapa? Karena kan ada persaingan kita komik senior di atas ada banyak. Tapi gue kepilih coy. Gue langsung bilang sama manajer gue, kita beli emas yuk. Kenapa? Karena gue mau pakai perhiasan. Karena kenapa? Gue mulai jujur, gue kemarin gak pake coy. Gue gak pake anting, gak pake cincin, dipikir masih copet. Sumpah. Gue acara di Banjarmasin, gue udah rapi. Turun dari pesawat Garuda bisnis kelas. Bareng manajer coy. Nyampe yang dikayungin bunga, manajer gue disuruh tunggu koper. Gak enak ya karena muka ya. Balik lagi ke muka. Ya, karena kalau gue boleh jujur ya, kalau ketemu orang mana lu bro? Orang Manado, oh Tuhan Yesus betul. Belum ada yang percaya. Tapi kalau gue tanya, lu orang mana? Orang Batak. Ah, mergang mulai. Langsung cacat ke sana, tanya emang. Karena ada aura trapesium ya. Orang-orang makap, apa muka-muka keras ya. Kalau muka gue ini kalau dikelompokkan ada kejahatan orang Batak itu, gue tebar paku coy. Jadi kalau gue boleh jujur ya, dengan muka kayak begini agak susah. Kemarin gua acara info BCA di Medan, di Danau Toba di atas, nah ada satu hotel keren banget. Ujang coy. Ujang. Gua bareng Tommy Malewa, dia stand up Indo Bandung yang itunya di Uber Cafe yang di Jalan Riau. Kita berdua datang, gua rapi coy, dia rapi. Datang ke payung, dipayungi temen gue. Gua sakit hati. Kalau gua boleh bilang gua galau, gua galau. Tapi yang jadi masalah dengan muka gue kayak begini bisa galau emang. Mana ada yang percaya gue bisa galau kayak begini. Orang gue naik busway aja orang kabur. Ya kan, tapi balik lagi ya coy. Mobilnya itu Trans Jakarta bukan busway. Busway itu jalan. Lu jadi kalau lu anak mahasiswa lu jangan terlalu tolol. Kalau ditanya lu naik apa? Naik busway coy, itu lu naik jalan. Mobilnya itu Trans Jakarta. Terus gue lihat tadi ya di sana ada anak-anak basket. Gue boleh jujur, kita para stand up comedy ngebahas soal pemain basket. Pemain basket adalah salah satu olahraga yang paling sempurna dalam hal yang namanya otot bergerak sempurna. Cuman satu di pemain basket yang gak enak. Celana dalamnya harus S. Segede apapun badannya pasti CD-nya S, gak mungkin L. Karena kalau dia L lompat kemana-mana. Bener gak dia pakai S? Ya. Ya, tapi gue boleh jujur ya. Gue boleh jujur, gue adalah salah satu stand up komedi yang udah warawiri. Gue udah tampil di depan siapapun. Tapi gue tetap, satu hal yang gue lakuin adalah gue tetap sederhana coy. Karena menurut gue sederhana itu lebih indah daripada gosok. Kenapa? Mau sok apa? Orang muka lu aja gak bisa dibanggain. Jalan sama Uncle Lindetran, dianggap asisten pribadi. Ya kan, gua mampu di RCTI, gak boleh masuk sama satpamnya. Kan kurang ajar coy, padahal dia gak tau gua artis. Gua anak metal coy. Tapi gua boleh jujur ya, dari 5 wilayah di Indonesia, anak kanker yang paling miskin itu Jawa Barat. Lu jangan marah ya, kenapa anak Jawa Barat kalau acara punk sejak se-Jawa Barat itu dari Garut dan Medan, datang aja coy. Tapi lu lihat kalungnya coy. Gocengan pembelinya. Di Dewi Sartika mati galega. Ya gua metal. Ada yang satu homo metal. Ya pokoknya yang hari ini mau ngedaftar jadi mahasiswa, gua cuma pesan satu coy. Jadilah mahasiswa yang sempurna. Gak usah lihat dosen lu ngeselin. Gak usah lihat dosen lu matanya sipit. Gak apa-apa, orang sipit itu orang yang disayang Tuhan. Kenapa? Orang sipit gak pernah ada buktinya dihipnotis. Ya. Karena di dunia ini ada tiga oknum yang gak bisa dihipnotis. Satu, orang buta. Lu hipnotis orang buta, berarti lu buta. Kedua, orang yang gak bisa dihipnotis itu orang Cina.
Kenapa orang Cina gak bisa dihipnotis? Mending lu bikin dia ketawa, ngakak lu bawa lari ke dompet. Karena orang Cina kalau ketawa, yang ketiga orang yang gak bisa dihipnotis adalah orang gila. Tapi gua boleh jujur, dari tiga tipe manusia tersebut, orang gila adalah orang yang panjang umur. Buktinya orang gila gak pernah ada yang kena stroke. Padahal makan di tong sampah. Kenapa? Karena orang gila itu hidupnya dia jalanin, tidak dia pikirin. Pesan gua tuh terakhir, kekecian kedua. Lu jangan bangga jadi orang barat, gaya lu kayak ke barat-baratan. Tetep coy, lu jangan bangga. Tintin, Tintin itu orang Indonesia yang punya. Yang rambut depannya ngaceng coy. Itu orang Indonesia yang punya, cuman kita gak tahu bahasanya. Lu kalau gunting rambut sama orang umur 60 bilang, "Mbak, Beh, Tintin." Hah? Tintin itu apa? Tintin. Tapi coba lu ngomong, "Beh, biji mangga isep." Lu juga. Dia kan. Lu coba isep biji mangga. Kan mungkin dia ngaceng. Ya kan, tapi terakhir ya buat orang Cina yang ada di tempat ini, gua boleh bangga, Mor. Gua bapak Cina, coy. Mata sipit. Gua mau dibunuh di Tanjung Priok. Lu Cina? Bukan, coy. Kok mata lu sipit, mak gua ngideman hilal. Selamat coy, gua gak dibunuh. Tapi gua boleh bahas terakhir banget pokoknya. Coy, kalau lu jadi orang Cina, lu harus bangga. Karena orang Cina, Republik Rakyat Cina adalah negara yang terbanyak penduduknya di dunia ini. Sekalipun konon kabarnya alat kelaminnya kecil. Itu gak porno coy. Gak porno. Lu Arab gede-gede tapi penduduknya dikit. Tapi Cina kadang-kadang malam pagi itu nggak ada. Gitu. Ya, satu detik terakhir. Asik. Iya, durasi coy, durasi. Kalau gua bahas sejam, dia harus bayar 10 juta. Coy, Nongol adalah komik termahal di Indonesia, coy. Durasi coy, karena masih ada anak band, masih ada yang lain-lainnya. Kan abis ini mungkin ada doa syafaat. Di sini ada doa makan. Nah, kalau ada doa makan, mending lu keluar dulu, coy. Karena kalau doa makan orang Kristen 2 jam. Sampai tuh saya kampung keluar akhir. Orang Manado itu Natal batin yang puasa, yang paling absurd orang Manado itu Paskah. Makhu perjamuan kudus. Pendeta bilang, "Saudara, angkatlah rotimu tinggi-tinggi dan makanlah." Mak. Anggur, coy. Orang tua mereka. Minum, mari kita berdoa. Hilang sama tuh laki-laki. Ke mana? Ke belakang ada sisa. Kurang panas tadi. Bang Ren di belakang. Tapi masuk ulang. Wah, muka merah itu Manado coy ya. Jadi buat orang Manado sama orang Batak ya, lu harus malu. Lu kenapa harus malu? Tuhan Yesus enggak undang lu di kasus kejadian Matius 5. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau ada ngomongnya habis kenapa? Sisa 12 bakul. Terakhir sekali. Ini semua mahasiswa baru, ada yang mahasiswa tua, sebelah sini bukan sama Tuhan Yesus datang. Ya. Soalnya kita boleh jujur, kita lihat Pak Adoh. Ini rupa setua tua ya. Capa jokala kuliah, kok semua kianap bagaimana mau dikau kerja? Ya kembali modal mama pe itu ya. Mama pe jual tinggal cinta lo diterin proses sekolah kamu. Ya Rumi. Soalnya kalian cuma situ kayaknya muka-muka mana ada semua, muka pangi semua. Besok gereja ada di sini, kasih persembahan yang paling besar buat Tuhan. Yang boleh saya hukuman itu kah di bawah. Itu Manado tuh, di goceh tuker, di rokok dulu dan. Ya, boleh jujur ya, yang namanya rokok itu gak boleh ya. Kita gak boleh ngerokok, karena rokok dapat menyebabkan kanker bla bla bla. Tapi kalau lu beli boleh, kan lu dapet. Kalau lu dapet, ya lu kena. Tapi kalau lu beli, lu gak kena, coy. Nah kan, rokok dapat menyebabkan, karena kalau rokok beli kan enggak. Ya lu mahasiswa, gak nalek, agak. Lu lulusan itu, rata-rata lu berapa? 5. Ya Allah Tuhan Yesus. Kok boleh jujur, tapi satu hal yang gua selalu ingat, jangan pernah bangga dengan handphone dirimu. Apapun bentuk handphonemu, belum tentu dia smartphone, sekalipun dia smartphone. Ya.
Gua sekemarin udah bilang di Metro TV untuk ngebukin handphone lu pinter atau tolol itu cuma berhitung aja 4 + 2 × 3. Kalau dia lawan jawab 18 berarti handphone lu tolol. Tapi kalau dia jawab 10 berarti handphone lu pinter. Karena itu beda coy. iPad akan jawab 10, BlackBerry akan jawab 18. Berarti BlackBerry tolol pon. Punya BlackBerry 2 lu buang tuh satu. Satu pakai sebagai acuan sebagai bahwa lu anak.